Watashino Tomodachi, balik lagi di Cerita Manhua. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antar Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas Cerita Manhua. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana tiga orang tahanan yang berada di menara lantai 4 sedang merencanakan untuk kabur dari penjara. Segeralah mereka memulai rencananya. Pria botak berkata, "Tolong, tolong cepat kemari." Para penjaga datang. "Hei, botak, kenapa kau teriak-teriak? Cepat diam," si botak berkata. "Saudara penjaga, aku merasa tidak enak badan." Penjaga itu tampak marah. "Hei, jangan bicara omong kosong. Segera tutup mulutmu. Berani-beraninya kau berteriak-teriak di sini." Di saat yang sama, pria tua menggunakan asap hitam untuk membuat para penjaga tertidur. Mereka bertiga sangat senang karena rencana mereka telah berhasil. Kita berpindah keluar menara. Suke berkata, "Apa ini menara penjara? Kalau dilihat dari dekat tampaknya biasa-biasa aja." Suveve berkata kepada Sukue, "Kakak, di belakang banyak orang yang mengikuti kita." Sukue berkata, "Apa yang kau takutkan? Mereka semua adalah orang baik. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, mereka tidak akan berani menyerang kita." Orang-orang di situ mulai bergosip. Orang ini bisa mendapatkan poin kebaikan sesuka hati. Pasti ada yang aneh. Orang lainnya berkata juga, "Ayo, kita lihat apa yang akan mereka lakukan sekarang." Sukue berkata lagi, "Ergozi, menurutmu cara apa yang paling bagus untuk perampok penjara?" Ergozi menjawab, "Tentu aja meledakkan seluruh menara." "Heh, dasar bodoh, master tingkat Earth Immortal aja nggak bisa mengguncang menara ini. Apalagi kita." Chiang Hongnya menjawab, "Pria kecil, aku merasakan ada tiga orang yang keluar." Feifei menjawab, "Tidak ada kriminal yang bisa keluar dari menara penjara ini. Itu pasti penjaga. Ajar aja mereka. Itu pasti bisa dianggap sebagai perampokan." Sukue tampak senang. "Itu benar. Semuanya, bersiaplah. Semua orang di sini sangat kuat, jadi kita tidak perlu menahan diri." Tiga orang itu keluar. Mereka bertiga tampak sangat senang. "Orang tua ini sudah mencoba yang terbaik selama 1000 tahun. Akhirnya aku bisa melihat matahari lagi. Mulai dari sekarang, desa kebaikan dan kejahatan ini akan menjadi milik orang tua ini." Tapi kegembiraan patua itu hanya berlangsung sebentar. Suki langsung berdiri di depan dia dan langsung memukulnya. Dan dua orang yang lain diserang oleh Chiang Hongyan dan Ergozi. Dua orang itu tampak panik. "Siapa yang menyerang kita? Apa mungkin rencana kita terungkap?" Saat mereka terjatuh, tidak sengaja token milik mereka juga ikut terjatuh. Token itu pecah berantakan. Orang tua ini tampak sangat sedih. "Ah, token kebaikan dan kejahatan yang sudah susah payah aku dapatkan hancur seperti ini. Ah." Di saat yang sama, sebuah lingkaran teleportasi berada di bawah kaki mereka. Mereka berteriak, "Tidak! Aku nggak mau kembali ke penjara!" Chiang Hongyan dan yang lainnya melihat ke arah token mereka. "Apa-apaan ini? Kenapa poin kebaikanku bertambah 1000? Sukue tampak makin kesal. "Kenapa sih? Aku cuma ingin menjadi orang jahat. Kenapa aku nggak bisa mewujudkannya? Aku jelas ingin merampok penjara. Kenapa aku malah mendapatkan 1000 poin kebaikan?" Orang-orang yang melihat mereka makin heboh. "Apa-apaan? 1000 poin kebaikan? Kau pasti bercanda kan? Aku membutuhkan waktu 300 tahun untuk mengumpulkan 600 poin kebaikan. Kenapa dia bisa mendapatkan poin kebaikan sebanyak itu?" Orang-orang langsung memanggil penegak hukum. "Li Bukuai, coba kau lihat apa yang terjadi sebenarnya." Li Bukuai langsung melihat slip gioknya. Dia menjelaskan bahwa mereka mencegah kabur 3 orang penjahat. Sehingga mereka mendapatkan kontribusi yang sangat besar. Dan mendapatkan hadiah 10.000 poin kebaikan. Orang-orang makin kesal. "Ini pasti bercanda kan? Aku sudah berada di desa kebaikan dan kejahatan selama 1000 tahun.
dan aku gak pernah melihat seorang pun kabur dari penjara. Ibu gue juga tampak bingung. Tapi dia berkata, tapi laporan Giok tidak mungkin salah. Mereka bertiga barusan ingin kabur dari penjara. Dan mereka baru saja menggagalkan percobaan itu. Orang yang mendengar itu tampak sedih. Ah, kenapa aku tidak menemukan kesempatan baik seperti ini? Aku memiliki kultivasi yang jauh lebih baik. Tapi aku hanya bisa membantu nenek-nenek menyeberang jalan setiap hari. Berbeda halnya dengan kelompok itu. Mereka malah menangkap penjahat. Benar-benar sial. Ergozi berkata, bocah, akan sulit kalau terus seperti ini. Gimana kalau kita pergi ke jalan dan menghajar orang-orang yang ada di sana? Sukue menjawab, hei anjing bodoh, semua orang yang kau temui di jalan itu adalah half immortal. Apa kau berani menghajar mereka? Yang ada, orang-orang itu akan membunuhmu hanya dengan tamparan tangan. Ergozi berkata lagi, atau begini aja, aku akan pergi ke jalan dan buang kotoran di situ. Sukie langsung menggampar Ergozi. Eh anjing goblok, kita ingin meningkatkan poin bersama-sama. Apa kau ingin kami mengikutimu dan buang kotoran di jalan? Dasar goblok. Chiang Hongyan berkata, 1000 poin kebaikan itu nggak kecil. Kenapa kita tidak ubah rencana aja dan mulai melakukan hal baik? Sukie juga menyetujui itu. Benar gadis kecil, kita bisa meninggalkan tempat ini jika mengumpulkan 10.000 poin. Yaudah, ayo kita lakukan perbuatan baik. Mereka semua akhirnya pergi ke jalan. Di jalan, ada seorang yang sedang batuk. Dengan sangat gembira dan cepat, Sukue dan Ergozi menghampirinya. Ergozi dan Sukue berpikir untuk membersihkan air liur yang keluar dari batuk itu. Karena mereka terlalu bersemangat, jalanan yang ingin mereka bersihkan malah rusak parah oleh lompatan mereka. Feve tampak marah. Kak, apa yang kau lakukan? Memangnya kau gak bisa melakukannya lebih pelan? Poin kebaikan mereka dikurang 200 poin. Sukue menjawab, Feve, ini semua karena Ergozi. Dianya yang terlalu bersemangat. Tapi di saat yang sama, Ergozi melihat seorang kakek-kakek terjatuh. Dan mereka langsung bergegas untuk menolong kakek-kakek itu. Tapi saat mencoba untuk membangunkan kakek-kakek ini, malah tulang tangan kakek itu patah karena tarikan mereka. Sukue tampak marah kepada Ergozi. Dasar anjing sialan, kenapa kau terlalu berlebihan melakukannya? Ergozi coba membela diri. Eh bocah goblok, kenapa kau malah menyalahkanku? Tunggu sebentar, apa? Poin kebaikanku berkurang lagi. Karena melukai orang tua di jalan, poin kebaikanku dikurangi 1100 poin. Dan sekarang, aku memiliki poin kejahatan sebesar 100 poin. Sukue langsung berkata kepada yang lain, Tunggu, bukankah ini berarti aku akan segera ke penjara? Garis kecil, Feve, aku pergi duluan ya. Sukue pun langsung diteleportasi ke dalam penjara. Feve berkata, apa? Mereka langsung diteleportasi. Chiang Hongnya menambahkan, tampaknya kita juga harus lebih cepat nih untuk mendapatkan poin kejahatan. Orang-orang yang di sana yang melihat Sukue ditahan, mereka tampak senang. Hahaha, dia benar-benar ditahan. Udah aku bilang, dia itu tidak akan bertahan lama. Tidak mungkin dia bisa mendapatkan banyak poin kebaikan secara terus-menerus. Kita berpindah ke menara penjara. Sukue dan Ergozi diteleportasi ke menara penjara. Dan mereka sekarang berada di dalam sel. Ergozi berkata, bocah, adikmu masih ada di luar sana. Oh iya, Teritian juga tidak masuk ternyata. Sukie menjawab, tenang aja, mereka akan segera mengikuti kita. Jangan khawatir, karena kita sudah ada di sini, kita harus terus berbuat buruk dan membuat kejahatan bersinar di sini. Lihatlah, aku akan meledakkan sel ini dengan apiku. Saat Sukie mencoba untuk meledakannya, Sukie tampak kaget. Tunggu, kenapa aku malah mendapatkan hadiah 20 poin kebaikan? Apa? Membersihkan sel? Astaga. Jadi, saat Sukie meledakkan sel itu, ternyata ini dideteksi sebagai membersihkan sel. Mungkin karena selnya itu nggak rusak. Ergozi berkata, bocah, sepertinya poin kebaikan dan kejahatan ini benar-benar mempermainkanmu. Diam kau anjing sialan. Orang yang berada di depan sel Sukue berkata, hahaha, singkirkan kupu kucing berkaki tigamu. Kau mau lari setelah masuk ke dalam menara penjara? Bahkan seorang Golden Immortal aja tidak bisa menggunjangkan sel ini. Dan kau ini hanya bocah tak from sintesis. Meskipun aku nggak tahu bagaimana kau datang ke desa kebaikan dan kejahatan, selama kau ditahan di sini, kau hanya menunggu kematian aja. Sukie menjawab, kau pikir semua orang tidak berguna sepertimu? Akulah orang yang akan bisa keluar dari tempat ini. Dia membalas, hahaha, keluar dari sini? Konyol sekali. Bocah bau, sepertinya kau tidak mengenal ketinggian langit. Sukie menjawab lagi, lihat aja bagaimana aku kabur. Dan jangan menangis ya setelahnya. Sistem, bisakah kau merusak kunci ini? Sistem memberitahukan, juruji ini terbuat dari hukum langit dan bumi. Akan sulit untuk membukanya. Tapi, sistem mahir dalam segala keterampilan. Sukie menjawab, udah berhenti bacotnya, sebutkan aja harganya. Sistem berkata, setiap kali Anda menghancurkan kunci, Anda membutuhkan 10.000 poin. Oke, deal. Cepat buka ini. Sistem memberitahukan, butuh beberapa menit untuk merusak kunci. Orang di depan sel Sukue berkata lagi, untuk mengatasi bocah sepertimu,
Hanya dengan basis kultivasimu, jika kau keluar, satu jolekan jariku aja udah cukup untuk membunuhmu. Suke membalas, oh gitu, mari kita lihat. Sistem, buka sel dia. Tiba-tiba, sel orang itu terbuka. Dan dia pun panik. Apa-apaan ini? Kenapa selnya tiba-tiba terbuka? Suke langsung berteriak, penjaga, penjaga, seseorang kabur dari penjara, cepat tangkap dia. Penjaga yang ada di sana langsung merespon, apa? Siapa yang berani kabur dari penjara ini? Pria itu langsung ditangkap oleh para penjaga. Penjaga yang satunya lagi bilang, aneh, gak ada catatan kalau dia kabur. Penjaga satunya lagi menjawab, tapi dia keluar dari sel, udah tangkap aja dia, dan bawa dia ke lantai 2, kita akan memberi dia 100 poin. Ah, tidak! Setelah pria itu ditangkap, Suke keluar dari penjaranya. Orang-orang melihat ini. Hei, apa kalian lihat itu? Orang itu bisa keluar dari penjara. Iya, aku lihat. Aku bekerja keras setiap hari membersihkan toilet. Dan akhirnya, poin kejahatanku hampir bersih. Tapi dia bisa keluar begitu aja. Berani-beraninya dia melarikan diri dari penjara. Suke menjawab, apa kalian kesal? Berjuang untuk mencapai puncak dan malah berakhir dikurung selama ratusan tahun. Semua orang yang ada di sini, kalian semua ingin pergi dari sini kan? Memikirkan orang-orang kuat seperti kalian, seharusnya kalian pergi ke masyarakat dan melakukan hal-hal baik. Seseorang merespon, siapa yang tidak mau keluar? Selama aku punya kesempatan untuk pergi, aku akan membantu nenek-nenek menyeberang jalan setiap hari. Memangnya kau punya cara untuk keluar dari sini? Suke berkata, semuanya, aku tidak memiliki niat untuk menjadikan kalian musuh. Kalian bisa lihat kan, aku bisa datang ke koridor. Itu artinya, aku punya cara untuk keluar. Tapi tujuanku bukanlah untuk keluar dari penjara, tapi mencapai puncak menara penjara. Jadi, kita bisa bekerja sama. Aku akan melakukan perbuatan buruk, dan kalian melakukan perbuatan baik. Bukankah indah melakukan apa yang kalian butuhkan? Dia bertanya lagi, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan baik di dalam sel? Seorang pria berambut merah nyeletuk, ya kau harus membersihkan lantai sampai kau mati. Tapi Sukiwe menjawab dia, itu gampang. Dengan menjentikan jarinya, sel-sel mereka terbuka. Mereka semua kaget, apa-apaan ini? Selnya bisa terbuka begitu mudah. Teknik apa ini sebenarnya? Bahkan seorang Golden Immortal tidak bisa merusak kuncinya. Suke berkata lagi, aku akan melepaskan kalian semua dan poin kejahatanku akan meningkat. Sekarang aku akan mencoba kabur dari penjara ini. Kalian bertanggung jawab untuk menghentikanku. Skema ini kedengarannya bagus, tapi bagaimana kami harus menghentikanmu? Suke berkata lagi, apa kalian lihat anjing ini? Jika kalian memukulnya dengan keras, kalian dianggap mencegah kami kabur. Satu pukulan bisa ditukar dengan satu artefak immortal. Ergozi berkata, bocah sialan, kenapa harus aku sih? Lepaskan aku! Suke dengan cepat langsung membius Ergozi. Ergozi pun tertidur lelap. Ada seseorang yang bertanya, satu pukulan, satu artefak immortal. Apa kau tahu seberapa berharganya artefak immortal? Bagaimana jika itu nggak bekerja? Suke berkata lagi, yang pertama mendaftar bisa menggunakan artefak biasa. Ayo, siapa yang ingin mencobanya? Seseorang langsung maju. Aku! Lagian sudah tidak ada cara lain. Daripada harus bertahan di sini, lebih baik aku mencobanya. Ini adalah pedangku. Meskipun ini bukan artefak immortal, itu bukan masalah untuk membunuh seorang tahap Mahayana. Suke lalu menerima pedang itu. Hehehe, pedang yang bagus? Baiklah, kau bisa langsung memukulnya. Tapi bagaimana caranya? Kau harus penuh dengan emosi. Keluarkan itu semua dari lubuk hatimu yang terdalam. Dan pikirkan untuk menghentikan kami. Oke, aku akan mencobanya. Terimalah pukulanku! Saat dia memukul Ergozi, tangannya langsung retak. Pria ini tampak kesakitan. Astaga, apa-apaan tubuh anjing ini? Tulangku langsung hancur. Tapi tunggu. Aku mendapatkan 1000 poin kebaikan. Alasannya, mencegah pelarian dari penjara. Ternyata ini benar-benar berhasil. Hahaha, layak untuk mematahkan tanganku. Semuanya, selamat tinggal tempat sialan ini. Semua orang melihat kejadian ini. Apa-apaan? Dia ternyata benar-benar bisa pergi. Seorang langsung berteriak, aku juga mau memukulnya. Ini artefak immortalku, cepatlah ambil. Suke langsung berkata, jangan khawatir, kalian berbarislah. Ingat, itu harus artefak immortal. Jangan menggunakan artefak magis untuk menipuku. Satu persatu mulai memukul Ergozi. Dan tidak lama kemudian, Chiang Hongyan dan Feifei tiba di penjara. Feifei berkata, kak, kami udah ada di sini. Kau lagi ngelakuin apa? Oh, Garis Kecil dan Feifei, kalian udah datang toh. Apa kalian membawa Teritian juga? Teritian berkata, hehe, aku di sini. Kami pergi ke toko perhiasan dan mencuri sesuatu. Kemudian, kami dikirim ke sini. Tiba-tiba penjaga datang. Ada apa ini? Kenapa kalian berisik? Astaga, semua tahanan kabur. Berani-beraninya kalian kabur dari sel. Tangkap mereka semua dan tahan di lantai kedua. Para tahanan itu berkata, saudara penjaga, kami di sini untuk membantumu. Mereka ingin kabur dari penjara dan kami berusaha untuk menghentikannya. Suke langsung merespon dengan cepat.
ini buruk. Para penjaga telah datang. Sistem, buka sel Hongyan. Sukai berkata lagi, Feve, Hongyan, cepat keluar. Kita harus buru-buru ke lantai 2. Feve bertanya, memangnya apa yang harus kita lakukan? Gampang itu. Kita akan menghajar penjaga bersama-sama. Poin kejahatan dari tindakan ini akan cukup untuk membuat kita ditahan ke lantai 2. Penjaga itu langsung merespon. Tahap crossing calamity, from thesis, dan bahkan key revening. Kalian pikir bisa melarikan diri dari sini? Segera berbaringlah dan patuh. Sukiyo dan yang lainnya bersatu untuk menyerang penjaga ini. Penjaga ini menahan serangan itu. Hahaha, serangga kecil. Berani-beraninya kalian menyerangku. Poin kejahatan kalian sudah terlalu tinggi. Itu cukup untuk menahan kalian di lantai kedua. Tiba-tiba, Sukiyo dan yang lainnya diteleportasi. Para tahanan yang ada di sana akhirnya putus harapan. Tunggu, jangan pergi dulu. Saudaraku, biarkan kami memukul kalian sebelum pergi. Tapi para tahanan itu melihat Ergozi. Kenapa anjing ini masih di sini? Ini pasti karena dia pingsan barusan. Jadi, dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Sehingga poin kejahatannya tidak cukup untuk dia dikirim ke lantai 2. Itu berarti kita bisa. Ayo, kita segera pukul dia. Hei kalian, jangan dorong-dorong. Enggak, aku duluan yang mukul. Mereka semua berebut untuk memukul Ergozi. Setelah Sukiyo dan yang lainnya meninggalkan lantai pertama, mereka melakukan hal yang sama dan mendapatkan banyak artefak immortal. Akumulasi poin kejahatan mereka membawa mereka ke lantai kelima. Setelah memeriksa semua artefak immortal, kecuali pedang yang gak berguna, sisanya memiliki sedikit kegunaan. Jadi, Sukiyo mengurainya menjadi esensi senjata. Mereka sekarang berada di penjara lantai kelima. Sukiyo berkata, hahaha, kita sudah sampai di lantai 5 dengan cepat. Tinggal melakukan beberapa gelombang lagi dan kita akan mencapai puncak. Mari kita lihat. Saat Sukiyo melihat keluar sel, apa-apaan ini? Apa ada perang sekarang? Penjaga itu berkata, tahanan Sukiyo, Su Feifei, Chiang Hongyan, Tai Ritian, kalian berulang kali mengganggu menara penjara. Jika kalian berani mengulanginya lagi, kalian akan dibunuh di tempat. Sukiyo menjawab, hey, kalian cuma kultivator yang sama terperangkap di desa kebaikan dan kejahatan. Kualifikasi apa yang kau punya untuk membunuhku? Penjaga itu menjawab, kami adalah penjaga yang ditunjuk oleh sipir menara penjara. Kami punya kekuatan penegakan hukum. Jika kau berani membicarakan tentang kami lagi, kami akan segera menyerangmu. Su Feifei bertanya, kak, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sukiyo masih tetap santai. Tenang aja. Sekarang, berapa poin kejahatan yang kalian punya? Su Feifei berkata, aku punya 5.000 poin. Jiang Hongyan juga menjawab, aku juga punya 5.000. Dan Tai Ritian ternyata juga punya 5.000. Sukiyo berkata, bagus. Menurut estimasiku, 6.000 poin akan membawa kita ke lantai ke-6. Para penjaga ini berada di tahap human immortal. Kita bukan lawan mereka untuk bertarung secara langsung. Tapi, pasti ada seseorang di lantai ini yang bisa melawan mereka. Jiang Hongyan berkata, apa kau bermaksud untuk melepaskan para tahanan dan membiarkan mereka bertarung? Lalu, kita mengambil kesempatan untuk kabur ke lantai 6. Sukiyo berkata, hahaha, itulah wanitaku. Kau itu benar-benar memahamiku. Sukiyo langsung segera kabur dari selnya dan meminta sistem untuk membuka semua sel yang berada di lantai 5. Sistem memberitahukan, untuk membuka semua sel di lantai 5 memerlukan biaya tambahan dan totalnya 500.000 poin. Para tahanan yang selnya dibuka tampak sangat bergembira. Hahaha, selnya benar-benar terbuka. Aku sudah ditahan selama 1.000 tahun dan akhirnya aku punya kesempatan untuk keluar. Sekarang aku ingin membunuh mereka semua. Hahaha. Para penjaga tampak panik. Kalian cepat pergi dan tangkap Sukiyo. Tapi penjaga lain berkata, jangan kejar dia. Dia bukan apa-apa dan cuma berada di tahap from thesis. Kita tangani para tahanan yang lepas terlebih dahulu. Para penjaga itu mulai bertarung dengan para tahanan. Kekacauan yang terjadi dimanfaatkan Sukiyo untuk kabur dari lantai 5. Tapi saat dia mau pergi ke lantai 6, tiba-tiba dia dihadang oleh seorang nenek tua yang besar. Nenek ini berkata, tahanan sialan, berani-beraninya kau membuat masalah di dalam menara penjaraku. Aku akan memakan kalian. Nenek ini ternyata pengawas menara penjara. Dia berada di tahap Golden Immortal. Feifei tampak kaget. Waduh, besar sekali. Sukiyo langsung berkata, Teritian, kau jaga Feifei ya, garis kecil. Kita akan melawannya bersama. Dan wanita ini serahkan saja padaku. Tapi dari pandangan wanita ini, Sukiyo itu sangat tampan. Dia berkata, apa-apaan ini? Pria ini sangat tampan. Sukiyo langsung gemetar jijik. Apa-apaan ini? Nenek tua ini benar-benar sangat aneh. Wanita tua itu langsung berlari ke arah Sukiyo. Pria tampan, kau gak perlu lari lagi. Aku akan membawamu ke tempat tidur. Sukiyo menjawab, astaga, aku tahu aku tampan, tapi gak segitunya juga kali. Dalam hati Sukiyo, orang ini setidaknya berada di tahap Golden Immortal. Gerakan tangannya saja sudah bisa membuat tekanan angin. Di saat yang genting ini,
Tiba-tiba, Ergozi diteleportasi di sebelahnya. Ergozi berkata, "Bocah, kau membuangku di lantai pertama, jadi aku harus lari sendirian ke sini. Untung aja dewa ini pintar dan berhasil mengumpulkan poin untuk mengejarmu." Dengan ketepatan datangnya Ergozi, malah Ergozi yang ditangkap oleh nenek ini. Ergozi berteriak, "Hei, siapa yang menangkapku ini?" Nenek itu tampak bingung. "Dari mana anjing ini?" Ergozi tampak marah. "Siapa yang kau sebut anjing?" Tapi saat Ergozi melihat wanita itu, entah bagaimana, di hadapan Ergozi, wanita itu terlihat begitu cantik. Ergozi berkata, "Wah, kau wanita yang sangat cantik. Mulai sekarang, kau adalah wanita dewa ini. Dewa ini sangat menyukaimu." Nenek itu tampak kesal dan langsung melempar Ergozi. "Anjing sialan, nyala kau." Ergozi tampak on fire. "Hahaha, wanita yang cukup sombong. Aku suka karakter seperti ini." Ergozi langsung menggunakan darah kilinnya. Tubuhnya pun langsung membesar. "Hahaha, wanita cantik. Hari ini aku akan mengalahkanmu dan membawamu pulang." Nenek tua itu berkata, "Anjing bau, kau berani tidak mematuhiku?" Ergozi membalas, "Wanita cantik, kaulah yang harus patuh padaku." Mereka berdua saling beradu pukulan. Tekanan dari pertarungan mereka sungguh sangat dahsyat. Suveve berkata, "Astaga, tekanan anginnya sangat kuat. Kenapa Ergozi tiba-tiba sangat kuat?" Chiang Hongyan berkata, "Dia baru aja menelan setetes esensi darah. Setetes esensi darah itulah yang membuatnya menjadi ganas." Suke berkata lagi, "Esensi darah, itu adalah esensi darah leluhur Kilin yang dia dapatkan di reruntuhan Sekte Maekti. Aku gak menduga ternyata dia masih memilikinya." Ergozi sangat on fire. "Hahaha, semakin kau melawan, dewa ini akan semakin bersemangat." Dengan pukulan nenek tua ini yang berhasil mengenai Ergozi, Ergozi makin bersemangat. Dia pun mengeluarkan api dari mulutnya. Nenek tua ini pun dipaksa untuk posisi bertahan. Para penjaga tampak kaget. "Gila, anjing besar ini bisa menekan pengawas. Aku tidak pernah melihat pengawas tertekan seperti ini." Nenek tua itu marah besar. "Anjing sialan, aku udah gak mau bermain denganmu lagi. Pergilah kau ke puncak menara dan rasakan pengurungan yang abadi." Ergozi menjawab, "Mantra teleportasi, kau ingin mengirimku ke puncak menara?" "Tidak, wanita cantik, jangan mengusirku. Aku belum membawamu pulang." Sukue langsung berkata, "Ayo kita cepat mendekat ke arah Ergozi. Dia akan diteleportasi." Nenek tua ini melihat Sukue ikut masuk dalam mantra teleportasi. "Tidak, pria tampanku, jangan dekati dia. Kau juga akan terbawa dalam teleportasi." Nenek tua ini sangat menyesali kepergian dari Sukue. Para penjaga yang melihat itu langsung berkata kepada pengawas, "Pengawas, bagaimana kalau kita pergi ke puncak menara dan melepaskan mereka lagi?" Pengawas itu dengan marah berkata, "Pergi, apa kau mau mati? Setelah mereka terkunci di puncak menara, aku bahkan tidak bisa mengeluarkannya." "Ah, benar-benar disayangkan, pria tampanku pergi begitu aja. Semuanya jadi sia-sia. Ini semua salah kalian. Cepat tangkap kembali para tahanan, lalu datangkan mereka ke kamarku malam ini." Suki dan yang lainnya akhirnya tiba di puncak menara. Di saat yang sama, tubuh dari Ergozi mulai mengecil kembali dan dia tampak sangat sedih. "Ha, wanita tercintaku, aku baru saja bertemu dengannya. Kenapa harus berpisah secepat ini?" Suke berkata, "Apakah ini puncak menara? Hei anjing bodoh, minggir sana, merusak pemandangan aja." Chiang Hongyan berkata, "Pria kecil, apakah benar ada cara untuk pergi dari puncak menara ini? Di sini ada lingkaran teleportasi yang belum selesai di lantai. Jika itu bisa diperbaiki, apa kita mungkin bisa pergi dari sini?" Suke langsung memerintahkan sistem. Sistem memberitahukan, ini adalah array teleportasi kuno. Dibutuhkan 100.000 equipment untuk memperbaikinya. Setelah diperbaiki, Suke bisa meninggalkan desa kebaikan dan kejahatan. Suke langsung berkata kepada semuanya, "Semuanya, aku bisa memperbaiki lingkaran ini. Dan kita bisa pergi dari sini." Suveve merespon, "Ini beneran? Hah, syukurlah." Di sisi lain, Ergozi lagi mengkorek-korek tengkorak yang ada di situ. Dan dia menemukan sesuatu. "Wow, banyak tulang yang terkubur di sini. Dan astaga, ini spiritual stone berpola 5. Suki mendengar itu, berpola 5. Golden Immortal bisa mendapatkan 3 pola. Monster tua macam apa yang bisa membuat 5 pola? Suki langsung berkata, "Ergozi, mana spiritual stone yang kau bicarakan?" "Oh itu ada di tumpukan tulang ini. Aku akan menunjukkannya." Suki langsung menjawab, Tunggu, jangan diambil dulu. Mungkin di sana ada perangkap. Kita harus berhati-hati." Ergozi langsung mengiyakan, "Itu masuk akal sih, tapi..." Suki dengan cepat mengambil spiritual dao berpola 5 dan berkata, "Tentu saja benda berbahaya semacam ini harus diserahkan padaku sejak awal." Ergozi tampak marah. "Hei kau menipuku. Aku yang menemukannya duluan.
cepat kembalikan padaku. Sukui tidak memperdulikan perkataan dari Ergozi. Dia hanya fokus pada spiritual stone di tangannya. Astaga, ini beneran spiritual stone berpola 5. Sukui langsung berkata, iya, ini aku kembalikan padamu. Sukui langsung melempar spiritual stone. Dan itu adalah spiritual stone berpola 1. Spiritual stone Dao-nya terjatuh ke tumpukan tulang-tulang itu. Mau tidak mau, Ergozi harus mengkorek-korek tulang itu lagi. Feve bertanya pada Sukui, kak, apakah itu benar-benar spiritual stone Dao berpola 5? Hongyan menambahkan, spiritual stone Dao berpola 3 aja sangat didambakan oleh senior Bai. Dan ini, pola 5, pasti ini yang paling berharga. Sukui menjawab, itu benar. Sayangnya, kita nggak tahu cara untuk memurnikannya. Setelah senior Bai Cili mengajar kita memurnikannya, spiritual stone Dao ini bisa memberi kita peningkatan yang luar biasa. Di saat Ergozi lagi ngorek-ngorek tulang, dia menemukan sesuatu lagi. Dengan cepat dia berteriak, hahaha, aku menemukan sesuatu yang bagus lagi. Wuh, ini sebuah surat. Ini pasti mencatat banyak rahasia immortal. Tapi lagi-lagi dengan cepat, Sukui mengambil kertas itu. Ergozi, hal bagus apa lagi yang kau temukan? Ergozi tampak kesal. Hei, bocah, cepat kembalikan. Aku yang menemukannya. Sukui berkata, anjing bodoh, memangnya kau bisa membacanya? Aku akan membacakannya agar kau mengerti. Ergozi menjawab, kalau begitu, cepat kau bacakan. Setelah itu, kembalikan padaku. Sukui langsung membacanya. Orang yang meninggalkan surat ini adalah pemilik dari spiritual stone berpola 5. Hongyan bertanya, apa yang dia tulis? Seperti yang dikatakan Immortal by Chilling, spiritual stone Tao adalah kondensasi dari Tao seumur hidup seorang kultivator. Kultivator biasa harusnya mati setelah mengkondensasi spiritual stone Tao. Tapi, kultivator ini sudah menguasai cara membuat spiritual stone Tao dalam skala besar, seperti membuat alkimia. Sebuah spiritual stone berpola 3 sudah cukup untuk membuat persaingan di satu dunia. Dan dia bisa memproduksi pola 1 dan 2 dalam jumlah yang banyak. Jika kita bisa menguasai teknik ini, itu akan menjadi mesin pencetak uang berjalan. Pada akhirnya, kultivator ini tidak bisa lari dari tekanan menara penjara 8 lantai dan menghabiskan hidupnya di sini. Setelah akhirnya, dia mengkondensasikan satu spiritual stone berpola 5. Setelah dia membuat itu, dia pun langsung meninggal. Ergozi berkata, bocah, apa kau sudah selesai membacanya? Cepat kembalikan padaku. Sukui berkata, oke, ini ku kembalikan. Ergozi tampak senang. Hehehe, aku pasti akan mengembangkan metode untuk membuat spiritual stone Tao ini. Hahaha. Dalam hati Sukui, anjing bodoh, aku sudah lama menyuruh sistem untuk menyalinnya. Setelah itu, Sukui meminta sistem untuk memperbaiki formasi lingkaran teleportasi. Dengan menggunakan 100.000 poin, lingkaran teleportasi berhasil diperbaiki. Tapi, ini hanya bisa bertahan 30 menit. Jadi, harus cepat untuk digunakan. Sukui berkata, formasinya sudah diperbaiki. Kita bisa pergi sekarang. Feve berkata, akhirnya, tempat ini membuatku sulit bernafas. Tapi, sekarang kita bisa pergi. Ergozi tampak enggan untuk pergi. Tunggu dulu, aku akan mencari beberapa harta lainnya. Sukui berkata, anjing bodoh, kau mau ditinggal di sini? Mereka pun akhirnya berhasil keluar dari menara penjara 8 lantai ini. Pada saat yang sama, di istana pemurnian bulan, tampak orang-orang sedang heboh. Seorang berkata, bagaimana ini? Kita nggak bisa keluar sekarang. Sekte pemurnian bulan anjing itu benar-benar mengesalkan. Kenapa mereka memperlakukan kita seperti ini? Master Dong berkata kepada Pai Chiling, Immortal, aku sudah mencari rute lain, tapi tidak ada jalan keluar. Pai Chiling berkata, kau nggak perlu membuang-buang energi. Memang cuma ada satu jalan keluar di sini. Saat ini, orang-orang dari Sekte Pemurnian Bulan sedang mengadakan upacara misterius. Jadi, mereka menutup semua pintu keluar dan tidak ada yang bisa meninggalkan Istana Pemurnian Bulan. Semua orang mulai komplain. Sialan, kami mau keluar. Kenapa kalian menutup jalan keluarnya? Seorang dari Istana Pemurnian Bulan berkata, Istana Pemurnian Bulan adalah tempat turunnya master kami. Kalian para kultivator biasa masuk tanpa izin dan masih ingin mengganggu kedatangan master kami. Sebelum master tiba, tidak ada yang bisa pergi. Saat master datang ke dunia ini, kalian akan menjadi makanan master. Orang-orang tampak kesal. Omong kosong, kakek sialan. Aku bisa datang kalau aku mau, dan aku bisa pergi kalau aku mau juga. Kau berani menghentikan kami? Mereka mencoba menyerang kakek itu. Tapi sayangnya, kekuatan kakek ini melebihi mereka. Mereka pun dikalahkan dengan mudah. Master Dong berkata, pemimpin pendeta itu sangat kuat. Pei Chiling menjelaskan, dia setidaknya setara dengan Earth Immortal. Fighter biasa bahkan tidak akan bisa menyentuhnya. Master Dong berkata, Immortal, apa kau bisa mengalahkannya? Pei Chiling menjawab, aku nggak bisa. Meskipun aku sudah memiliki spiritual stone berpola 3, setidaknya butuh 1,5 tahun untuk pemulihan.
Dan bahkan jika aku dalam kondisi puncak kekuatanku, aku tetap tidak akan bisa mengalahkan Earth Immortal yang sebenarnya. Untuk sementara waktu, kita... Sebelum dia menyelesaikan perkataannya, pundaknya langsung ditepuk oleh seseorang. Dan itu ternyata adalah Sukiyue. Dia langsung memanggil, "Hey, Immortal Pechiling." Dia menengok ke belakang. Sukiyue melanjutkan, "Immortal Pechiling, kenapa kau belum pergi? Dan juga, kenapa banyak orang berkumpul di sini?" "Oh, ternyata itu, Kawang dan Cui. Aku sungguh lega melihatmu baik-baik aja. Bagaimana perjalananmu?" Sukiyue menjawab, "Itu cerita yang panjang. Kami terjebak di suatu tempat. Sekarang, akhirnya kami bisa keluar." Pechiling mengatakan lagi, "Tapi sayangnya, sekarang kau terjebak lagi. Apa kau lihat altar besar itu? Murid dari Sekte Pemurnian Bulan sedang memanggil sesuatu yang kuat. Jadi, mereka memblokir semua pintu keluar." Chiang Hong yang bertanya, "Sesuatu yang kuat?" Master Dong menjelaskan, "Itu adalah kekuatan di atas Golden Immortal. Tapi, aku tidak tahu kenapa orang kuat itu disegel di sana Pemurnian Bulan. Sekte Pemurnian Bulan menahan kita di sini. Mereka mencoba memberiwakan sesuatu yang kuat itu dengan kita. Tapi pemimpin pendeta itu terlalu kuat. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya di sini. Dan satu-satunya jalan keluar ada di belakang mereka." Sukiyue berkata, "Melawan head to head bukanlah solusi. Kalian harus menang dengan kecepatan." Sukiyue langsung memanggil, "Sistem, bawakan mobil bus yang sudah dimodifikasi, yang bisa dikendarai dengan kekuatan sejati." Dengan 10.000 poin, Sukiyue mendapatkan bus keinginannya, yang hanya bisa digunakan selama 1 jam. Pechiling tampak kaget. "Apa-apaan ini?" Sukiyue dengan santai berkata, "Ayo semuanya, cepat naik. Bus fraksi ledakan surgawi akan membantu kalian keluar dari laut penderitaan ini. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hey kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.